Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang dirahmati lagi dikasihi sahabat saya saudara Sabri selaku pengerusi majlis, ketua PAS cawangan Kampung Baru Pemuda dan seluruh ahli tang kuasanya, ketua Dewan Pemuda PAS cawangan Kampung Baru Pemuda, timbalan, naib setiausaha dan seluruh ahli tang kuasanya, imam dan seluruh ahli tang kuasa surau, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mula-mula siapa surah ni jadi keliru, tengok banyak berubah, besar macam masjid dah. Alhamdulillah, ini satu peningkatan. Mudah-mudahan surau kita ini, surau Al-Islah, terus hidup dengan majlis-majlis ilmu dan juga dengan majlis-majlis memperingati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati mereka yang sama ada mewakafkan harta benda ataupun memberikan sumbangan dan derma untuk memastikan surau ini tersergah sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahawa program malam ni ialah mesyuarat agung Dewan Pemuda PAS cawangan, tapi kita ambil peluang yang ada untuk sama-sama kita isi dengan kuliah maghrib peringatan nasihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan faedah kepada kita bersama. Beginilah kita manusia hidup atas dunia ini, kena sentiasa beringat. Sebab itulah Islam mewajibkan kepada kita paling kurang seminggu sekali kita kena dengar khutbah Jumaat, dan khatib yang baca khutbah wajib sebut. Kalau tak sebut, tak sah khutbah. Iaitu bertakwalah kamu kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala nak ajar kita paling kurang seminggu sekali masuk dalam telinga kita dan masuk dalam hati kita bertakwa kepada Allah. Jadi di atas dasar itulah kita mestilah sentiasa beringat di antara satu sama lain. Kerana kehidupan di atas dunia ini penuh dengan cubaan dan cabaran. Kita tahu semua bagaimana umat Islam dalam negara kita dan umat Islam di seluruh pelosok dunia meratapi pemergian dan kematian almarhum Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz bin Nikmat seminggu yang lepas, yang merupakan satu kehilangan yang sangat besar, bukan sahaja kepada kita umat Islam di dalam negara kita ini
bahkan kepada seluruh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Pemergian dan kehilangan ulama tidak seperti kita hilang harta benda, tidak seperti kita hilang wang ringgit, tidak seperti kita hilang sesuatu yang kita miliki daripada perkara-perkara yang lahiriah. Kerana itu semua kita boleh dapat balik. Tapi dengan pemergian dan kematian ulama, maka ianya adalah merupakan satu musibah yang sangat besar kepada umat Islam dan kepada manusia secara keseluruhannya. Saya teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Satu hadis yang disebut di dalam Kitabul Ilmi, kitab yang berkait dengan ilmu. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'a yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alima ittakhadha an-nasu ru'asa'an juhala fasa'alu fa'aftau wadallu wa'adallu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lebih kurang daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memegang ilmu dengan satu tarikan untuk dipegang, macam kita tarik tali, tarik kain dan seumpamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memegang ilmu dengan dipegang ulama-ulama, yakni dengan dimatikan ulama-ulama sehingga tidak ada lagi orang alim yang tahu berkait dengan hukum hakam agama. Lalu manusia mereka pergi ambil dan ikut ketua-ketua yang jahil. Mereka tanya dan ketua-ketua yang jahil itu memberikan fatwa berkait dengan urusan agama. Mereka sesat dan mereka disesatkan. Hadis ini adalah merupakan satu hadis yang sangat besar pengertiannya, yang perlu kita fahami bersama. Kita melihat bagaimana ilmu yang berkait dengan hukum hakam agama, halal haram, dosa pahala, ini semua adalah merupakan ilmu yang berpandukan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tidak ada lagi bersama-sama dengan kita, tetapi yang mewarisi ilmu berkait dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ulama-ulama yang dilahirkan oleh Allah sepanjang zaman. Sebab itulah Nabi menyebut ulama-ulama ini ialah pewaris kepada nabi-nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama itu waris-waris kepada anbiya alaihimussalatu wassalam.
Nabi-nabi tidak mewarisi harta benda, tidak mewarisi wang ringgit, tidak mewarisi tanah bangunan, pakaian-pakaian yang cantik, pangkat, darjat dan seumpamanya. Tetapi nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam mewarisi ilmu pengetahuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat mewarisi ilmu pengetahuan. Hukum hakam agama, halal haram, dosa pahala yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mewarisinya ialah ulama-ulama yang dilahirkan oleh Allah di sepanjang zaman. Ulama-ulama ni ada hak baik, ada hak jahat. Ada hak ikut kebenaran, ada hak ikut kebatilan. Ini lumrah. Kita jangan pelik. Zaman kita sekarang ini ada orang ngaji agama, tahu hukum hakam syarak, tahu halal haram. Ada sijil daripada Mesir, daripada Mekah, Madinah, India, Pakistan, Jordan dan lain-lain lagi. Tapi lawang hukum hakam Allah, tak ikut hukum hakam Allah, menentang perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Ini tidak pelik, kerana ini telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang paling tahu berkait dengan hukum hakam agama, halal haram, dosa pahala ialah ulama daripada kalangan Banu Israel. Mereka yang sudah bertapak di bumi Madinah, Yasrib. Kerana dalam kitab mereka, kitab Taurat yang mereka ambil daripada Nabi Musa alaihi salam, disebut bahawa Nabi akhir zaman akan datang berhijrah ke Yasrib. Mereka tahu berkait dengan hukum hakam agama, halal haram, dosa pahala, ajaran Islam yang mereka ambil daripada Nabi Musa alaihi salam. Tetapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah pergi ke Madinah, walaupun mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lawan Nabi, mereka tentang Nabi. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, yakni orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka mengenalnya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Orang-orang Yahudi khususnya ulama di kalangan mereka, mereka kenal Nabi Muhammad kerana dalam kitab mereka telah disebut tanda-tanda Nabi akhir zaman ini. Namanya, tanda yang ada pada tubuh badannya, tempat yang akan dia datang, akhlaknya, perangainya. Tapi bila mereka tengok, mereka tahu, mereka reti, mereka dah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah zaman kita sekarang ini begitulah juga. Ada ulama-ulama, tapi bukan semua ulama-ulama yang ikut kebenaran agama Allah. Bukan semua ulama-ulama yang memperjuangkan kebenaran agama Allah. Biasanya mereka yang tergolong di kalangan ulama usu, ulama yang jahat. Ulama duk kira cari makan minum je. Ulama duk kira pakat je. Ulama duk kira kupu harta benda je. Tapi bila orang menentang hukum akam Allah, orang memperlekehkan syariat Allah, mereka diam, tak kata apa-apa. Kemungkaran yang berlaku di hadapan mereka, mereka tutup mata, walaupun mereka tahu itu adalah satu kemungkaran. Tapi ulama-ulama yang ikhlas, yang sentiasa menghabiskan masanya untuk memperjuangkan agama Allah, menegakkan agama Allah, mempertahankan kesucian agama Islam, ini akan ada di sepanjang zaman. Sebab itulah kita sangat terasa dengan kehilangan almarhum Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz bin Nikmat. Kalau dia masih hidup, kalau kita nak cakap, kita tak tahu akhirnya macam mana. Sebab itulah ulama-ulama kata yang paling baik kalau kita nak uji orang ialah selepas orang tu mati. Kerana
Kalau masa dia masih hidup, kita tak tahu dia mati kat kibalah mana. Walaupun dia ulama' sekalipun, kita tak tahu balah mana dia akan mati kat ni. Kita pun begitu juga, kita minta lah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan tidak mematikan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Almarhum Tuan Guru Haji Ni'amdul Aziz bin Nikmat, Allah Ta'ala tunjuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam perjuangan Islam. Walaupun dia dalam keadaan sakit tenat, masih lagi memegang jawatan yang paling tinggi dalam parti Islam, Al-Mursyidul Am, dan mati dalam keadaan demikian. Masa saya pergi ziarah, sempat berjumpa dengan anak-anaknya yang Muhammad Ustaz Ni Abdul. Dia cerita pada kami, dia kata antara doa-doa Tok Guru yang terakhir sebelum dia meninggal dunia ialah dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikannya dalam keadaan tak sakit, dalam keadaan tenang, dan Allah Taala memakbulkan doa itu. Ya Muhammad, Ustaz Ni Abdul sebut bagaimana dalam keadaan barah prostatnya teruh merebak sampai ke paru-paru, organ dalam semua habis dah, tapi Allah Ta'ala jaga akal ni, masih dalam keadaan berfungsi walaupun dalam keadaan koma. Bila dibawa balik ke rumah, dia sebut bahawa kami keluarga seolah-olah macam tak rasa, tiba-tiba macam orang bernafas biasa saja, habis nyawa Tok Guru. Selepas Tok Guru meninggal, kita lihat bagaimana Allah Ta'ala tunjuk umat Islam di seluruh pelosok negara kita berpusu-pusu pergi ke Kota Baru. Dalam surat khabar, dalam TV, mereka yang pernah bermusuh dengan Tok Guru, memuji Tok Guru, menganggap beliau adalah seorang tokoh Islam yang tegas dan istiqamah dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Bila orang puji begitu, ini menunjukkan ianya adalah di antara tanda-tanda husnul khatimah. Sebab itulah pemergian dan kematian almarhum Tok Guru bukan sahaja dari sudut jasad, bukan sahaja dari sudut badan, tapi lebih besar daripada itu lagi ialah pemergian dan kematian almarhum Tok Guru ialah bawa bersama-sama dengannya ilmu pengetahuan. Maknanya, bila matinya ulama, makin berkuranglah ilmu pengetahuan. Orang makin jahil, makin tak kenal Islam, makin tak tahu halal haram. Bila sesuatu berlaku, tak ada orang yang boleh hurai dengan huraian yang boleh difahami oleh semua orang. Oleh kerana itulah, Islam menuntut kita untuk menuntut dan mendalami ilmu supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula bila kita lihat pemergian dan kematian almarhum Tok Guru, kita jadi kohol lemah semangat, jadi dah hadir majlis-majlis ilmu, dah dengar hadis, bila matinya ulama berkurangnya ilmu. Tidak, Islam tidak menuntut begitu. Bila pemergian dan kematian ulama, kita mestilah meningkatkan diri kita untuk sentiasa berusaha bagi mendalami, untuk memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan menuntut ilmu-ilmu pengetahuan. Sebab itulah Nabi sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu adalah satu kewajipan fardu ke atas setiap orang Islam lelaki, dan juga ke atas setiap orang Islam perempuan.
utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sehinggalah ke lahat. Islam menuntut kita untuk mempelajari mendalami ilmu pengetahuan. Daripada kecil sampai besar, sampai ketua, sampai ke mati. Kalau orang tu dia kata aku belajar, aku rasa habis dah ilmu, aku belajar belaka dah. Kamu belajar dah, aku aling dah. Ini adalah merupakan orang yang paling bebal, orang yang paling bodoh. Orang yang cerdik dan orang yang sedar ialah setiap kali dia mendalami ilmu, maka dia akan merasa ilmu yang ada pada dirinya makin kurang, makin kurang, makin kurang. Maknanya dia akan rasa kecil, dia akan rasa kerdil, dia akan rasa kurang. Menunjukkan bahawa di sana adanya kuasa iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sifatnya ialah Tuhan yang Maha Mengetahui. Sebab itulah kita dituntut untuk mempelajari mendalami ilmu pengetahuan. Ilmu untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya ialah ilmu berkait dengan hukum hakam syarak. Halal haram, dosa pahala. Dan yang paling pertama sekali, apa ini sebut sebagai ilmu fardu ain. Hak ni wajib ke atas setiap orang Islam lelaki dan puan. Kait dengan semayang, puasa, zakat, haji. Yang asas. Ataupun benda-benda cabang, benda-benda furu', khilaf ulama, hak tu tak wajib. Wajib kena tahu, wajib kena belajar. Sebab itulah kita lihat kemunduran dan masalah yang menimpa umat Islam pada hari ini, kita jangan sahaja menuding jari kepada musuh-musuh Islam. Kita kena tanya diri kita sendiri. Kerana di antara sebabnya ialah kerana diri kita sendiri. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu-satu kaum, malaikat kaum itu mengubah dirinya sendiri. Hari ini kita lihat kemunduran dan masalah yang berlaku di kalangan umat Islam. Zalim situ, zalim sini, tindah situ, tindah sini. Masalah kerutuan akhlak dan moral. Rogol, zina, rompok, minum arak, dadah dan seumpamanya. Ya, kita boleh kata ini semua perancangan musuh Islam. Yahudi, Nasara. Tapi dalam masa yang sama, kita juga mestilah bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang kita buat? Sebab itulah, kita sebagai umat Islam, khususnya orang-orang muda, masalah yang berlaku ini, kita mestilah menanganinya untuk kita berusaha bagi mengobati diri kita sendiri. Kalau kita tengok orang duduk di luar sana, rambut reseng, rambut panjang dan seumpamanya, kita tanya dia pasal apa dia tak pergi untuk gunting rambut. Tukang gunting kan ada. Tukang gunting pasal apa tak pergi untuk gunting rambut, cukur rambut dan seumpamanya. Yang sepatutnya ialah mereka itu yang pergi cari tukang gunting, bukan tukang gunting yang pergi cari mereka. Sebab ada hari ini orang kata, saya jadi punah ranah dah, tak boleh nak buat apa dah. Tuhan tak sayang ke saya? Pakai lala lara begitu je. Tak boleh begitu. Yang benarnya ialah kita kena cari Allah. Bukannya Allah yang cari kita, tidak. Terbalik. Kita yang kena pergi cari tukang gunting, nak gunting rambut kita, nak cukur rambut kita. Bukannya tukang gunting pergi cari kita. Sebab itulah masalah yang berlaku di kalangan umat Islam pada hari ini, kita mestilah tanya diri kita untuk melakukan perubahan. Perubahan yang pertama sekali ialah dengan kita mendalami ilmu pengetahuan.
Hukum hakam syarak, halal haram, dosa pahala. Kita lihat hari ini manusia berkiblatkan kepada dunia barat dalam semua perkara. Cara hidup, akhlak, pergaulan, pemakaian, percakapan dan lain-lain lagi. Umat Islam pada hari ini tidak mahu mengambil petunjuk dan panduan yang telah ditetap dan digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terlalu berbangga tengok hebat dunia barat, Amerika, England dan seumpamanya. Mereka meletakkan Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang. Ini mundur, ini ke belakang. Ini zaman uta dulu, tak sesuai dengan zaman kita sekarang ni. Kita melihat dunia barat pada hari ini yang maju dalam macam-macam teknologi, sebenarnya mengambil daripada dunia Islam itu sendiri, ilmu pengetahuan. Cuma kita saja umat Islam yang tak sedar, yang jahil dari segi sejarah. Dulu orang-orang putih di negara-negara Eropah barat, mereka mandi tak pakai sabun. Siapa dia yang reka sabun? Orang Islam yang reka sabun. Mereka hidup dalam keadaan jahil, tak tahu benda satu. Orang Islam telah bertapak di Eropah, di Granada dan Cordoba di Spanyol selama lebih daripada 800 tahun. Buka universiti-universiti. Orang-orang barat pergi mengaji dengan orang-orang Islam dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan. Tapi kita hari ini jahil dari segi sejarah, berkiblatkan kepada barat, padahal barat ambil daripada tamadun Islam. Hari ini anak-anak kita yang belajar di universiti, kalau majlis convocation, pakai jubah, pakai kopiah besar, bentuk macam topi, macam serban. Kamu orang tak tahu ini semua ambil daripada tamadun Islam. Universiti-universiti Islam di Spanyol, di zaman kegemilangannya, bila mana habis belajar, mereka akan dipakaikan jubah, dipakaikan serban, sebagai satu tanda penghargaan. Dunia barat ambil. Dan kita orang Islam hari ini nampak bahawa ini semua adalah daripada dunia barat. Buta bahawa ini semua sebenarnya adalah daripada tamadun Islam. Seorang kawan saya yang belajar di Universiti Oxford di England. Universiti Oxford ni antara universiti yang hebat di dunia pada hari ini. Saya tanya dia, dia belajar apa? Dia kata dia belajar pengajian Islam. Apa kajian yang dia buat? Dia kata dia kaji buku yang dikarang oleh Imam Ghazali. Dia ambil buku yang dikarang oleh Imam Ghazali, satu buku, kemudian dia tahqiq balik, dia cek balik. Saya tanya dia, dia ambil mana buku ni? Dia kata dia ambil di perpustakaan University Oxford di England. Dan dia sebut bahawa dia sangat terkejut. Dalam perpustakaan itu banyak buku-buku lama karangan ulama-ulama Islam yang disimpan di situ. Maknanya dunia barat maju pada hari ini kerana apa? Kerana ambil daripada tamadun Islam. Tapi mereka dok rayak, mereka dok kabur. Oh, mereka tunjuk mereka lah hebat, tapi sebenarnya mereka ambil daripada tamadun Islam. Kalau buku yang berkait dengan ilmu sains, berkait dengan angkasa lepas, berkait dengan bumi, berkait dengan ilmu perubatan dan seumpamanya, mereka tak beri kepada orang Islam nak kaji. Tapi buku berkait dengan agama, oh, mereka beri. Kerana apa? Kerana mereka tahu, kalau orang Islam tahu, orang Islam akan kembali hebat seperti zaman dulu. Banyak sebenarnya. Di negara-negara barat, teknologi itu, teknologi ini yang sebenarnya asal daripada tamadun Islam. Jam untuk kita tengok masa, yang rekanya lah orang Islam. Spek mata dalam bahasa Spanyol
Nama spek mata dalam bahasa Sepanyol dinisbahkan kepada orang yang reka spek mata yang merupakan seorang yang berpegang Islam. Begitulah juga di zaman kegemilangan Islam, ada satu kajian yang dibuat di London, ibu negara England. Pada satu ketika di London terdapat lebih daripada 100 kedai kopi orang Islam Turki di London pada tahun 1100, 1200 dan selepas daripada itu. Maknanya bagaimana kehebatan tamadun Islam sehingga orang barat boleh buka kedai-kedai kopi yang diambil daripada kerajaan Islam Turki. Kalau hari ini kau, kita tengok tempat kita ada kedai McDonald's, KFC, ini semua daripada Amerika. Karena Amerika ni kuasa besar dunia. Pada ketika itu, kerajaan Islam Turki adalah merupakan kuasa besar dunia. Ada satu penemuan yang sangat menarik. Antaranya ialah salib yang dijumpai pada kurun pertengahan yang dijumpai di island. Di tengah salib itu ada ditulis Allah dan Muhammad. Mereka yang kaji, mereka kata barangkali gereja Kristian pada ketika itu protes lawan gereja-gereja yang lain dan mereka isytihar memberikan sokongan kepada kerajaan Islam. Kita lihat bagaimana di zaman kehebatan tamadun Islam, di zaman kerajaan Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah menubuhkan satu badan yang dinamakan sebagai Darul Hikmah. Tujuan badan ini ditubuhkan ialah untuk menterjemahkan buku-buku daripada berbagai lapangan ilmu, daripada bermacam-macam bahasa, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hari ini kalau kita tengok TV dalam rancangan National Geographic, dalam rancangan Discovery, kita kagum tengok orang putih buat rencana kaji ikan paus, kaji buaya, kaji gajah, duduk dengan gajah sampai belah-belah tahu. Tahu dah reti bahasa gajah. Gajah pun tukar, ni orang ke ni gajah. Kita lihat ulama Islam telah lama menulis buku-buku berkait dengan ilmu yang berkait dengan hayawan dan juga berkait dengan binatang. Hayatul Hayawanat, 2 jilid. Ulama Islam telah tulis. 100 tahun dulu. Ditulis dalam kitab itu, binatang ini, dagingnya khasiat ini, manfaatnya, mudaratnya dan seumpamanya. Maknanya orang barat, mereka ambil daripada tamadun Islam dan mereka kembangkan sehinggalah kita lihat pada hari ini. Apa yang kita sebut ni, kita nak beritahu, kita sebagai orang Islam, kita kena berbangga dengan tamadun Islam. Tamadun barat yang ada pada hari ini, yang orang Islam berbangga dengannya, berkiblatkan dengannya, menganggap ianya adalah hebat dan seumpamanya, sebenarnya diambil daripada tamadun Islam yang berdiri di atas ilmu pengetahuan. Sebab itulah kita orang Islam kena kembali. Kalau nak jadi hebat, kita mestilah menjadi ulmat yang mempunyai ilmu pengetahuan, reti hukum akal syarak, tahu halal haram, tahu dosa pahala. Hari ini kita lihat umat Islam jahil, lari daripada agama Islam, lawang hukum hakam Allah, tak mahu syariat Islam dilaksanakan. Padahal ini semualah yang menjadikan umat Islam hebat pada zaman dahulu, sehingga musuh-musuh Islam tak berani nak menindas dan menzalimi umat Islam. Tapi hari ini umat Islam dizalimi dan ditindas di semua tempat. Mereka buat jahat kepada orang Islam, kemudian mereka tuduh orang Islam yang jahat. Oleh kerana itulah, walaupun kita lihat sangat sedih dengan suasana yang berlaku pada hari ini, umat Islam di Iraq, umat Islam di Syria, umat Islam di Mesir, umat Islam di Kashmir dizalimi dan ditindas.
sebenarnya ia adalah merupakan tanda-tanda Islam ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah musuh-musuh Islam, mereka akan halang, mereka akan buat apa sahaja untuk memastikan umat Islam tidak kembali hebat seperti zaman dulu. Antaranya lah mereka halang dari sudut ilmu pengetahuan. Pusat-pusat pengajian Islam mestilah dihalang, mestilah ditentang, mestilah ditutup. Mesti jadikan orang Islam orang yang jahil, tak tahu, tak reti berkait dengan agamanya sendiri. Sebab itulah kita lihat bila Amerika mengisytiharkan perang menentang keganasan yang sebenarnya perang menentang Islam. Dengan isytihar perang menentang keganasan, mereka tuduh Islam ni agama ganas. Sebab Islam ajar jihad. Jihad ini maksudnya perang, bunuh orang, sembelih orang, bom situ, bom sini. Lalu mereka halang sekolah-sekolah, universiti-universiti Islam untuk belajar ayat-ayat yang berkait dengan jihad. Ini berlaku. Hari ini di setengah negara Arab, ayat-ayat berkait dengan jihad tak boleh belajar. Tak boleh belajar. Kerana apa? Kerana Amerika kata bila orang Islam belajar ayat-ayat berkait dengan jihad ni, mereka akan jadi orang-orang yang ganas, nak perang, nak bunuh orang dan seumpamanya. Maknanya ialah mereka nak suruh orang Islam ni berada dalam keadaan jahil, tak reti, tak tahu berkait dengan agamanya sendiri. Ada tempat yang mereka boleh tutup sekolah-sekolah agama, mereka tutup. Di Pakistan banyak sekolah-sekolah agama yang ditutup. Ada tempat mereka boleh halang orang Islam pergi belajar, mereka halang. Contohnya di Mesir. Di Mesir adanya universiti yang paling lama di dunia, Universiti Al-Azhar. Hebat tak hebat Universiti Al-Azhar ini, sehingga harta Universiti Al-Azhar lebih banyak daripada harta kerajaan Mesir, hasil daripada wakaf orang-orang Islam. Bukan sahaja di Mesir orang Islam wakaf, bahkan di seluruh pelosok dunia ada harta wakaf Universiti Al-Azhar. Berlaku satu ketika kerajaan Mesir terpaksa berhutang dengan Universiti Al-Azhar. Bagaimana hidupnya institusi ilmu Universiti Al-Azhar yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga melahirkan ramai ulama-ulama, pejuang-pejuang Islam, termasuklah almarhum Tok Guru Ni Aziz sendiri. Keluaran Universiti Al-Azhar, orang pergi belajar sana, belajar free. Dia sedia pula tempat tinggal. Orang nak pergi belajar tak kira lah membodoh ke, tak reti benda satu ke, Al-Azhar terima belajar. Kalau mung cerdik boleh banyak, mung tak cerdik boleh sikit, yang penting boleh ilmu. Hari ini kita lihat mereka halang orang Islam nak pergi belajar Universiti Al-Azhar, termasuk negara kita sendiri. Bagaimana kita lihat kalau dulu bila sebut belajar Mesir, belajar Azhar, oh hebat belajar agama. Hari ini nak royak lagi, nak royak lagi di Mesir hari ini, orang belajar agama lagi sikit daripada orang belajar bukan bidang agama. Bukan kita tak setuju orang pergi belajar Mesir, belajar ilmu perubatan dan seumpamanya, molek bagus, ada pendedahan dari sudut bahasa Arab dan seumpamanya. Tapi perancangan yang begitu halus, nak suruh orang Islam ni jadi jahil, tak reti berkait dengan agama, ia halang orang Islam nak pergi belajar sana. Kalau nak pergi belajar sana, oh kena ada CJ tu, kena ada CJ ni, kena kelulusan tu, kelulusan ni dan seumpamanya. Menyebabkan orang belajar bidang agama di Mesir lagi sikit daripada orang yang belajar bukan bidang agama di Mesir. Di India, kalau dulu tempat-tempat belajar hebat di India, Diuban, Lucknow. Almarhum Tok Guru Ni Aziz pernah belajar di Diuban. Diuban ni antara pusat pengajian Islam yang hebat, khususnya dalam ilmu hadis. Almarhum Tok Guru Ni Aziz belajar sana lebih daripada 7 tahun belajar sana dalam ilmu hadis. Hari ni kita umat Islam di Malaysia ni nak atur anak-anak belajar sana, tak boleh dah. Tak boleh. Bila kita pergi tanya kedutaan India, sebab apa? Mereka kata antara halangannya ialah kerajaan Malaysia sendiri yang tak benar. Tak benar.
Maknanya nak memastikan orang Islam ini terus berada dalam keadaan jahil. Tak reti, tak tahu berkait dengan hukum hakam agama. Ini perancangan yang sangat halus yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Oleh kerana itulah, kita sebagai umat Islam, khususnya orang-orang muda, ini keutamaan yang mesti kita berikan, yang mesti kita tahu, yang mesti kita letakkan di hadapan kita. Kita yang duduk dalam perjuangan Islam, kita tak boleh semangat saja. Semangat ni bagus. Semangat nak juang Islam, semangat jihad, semangat nak menegakkan hukum hakam Allah, ini bagus. Dan ini dituntut di dalam agama Islam. Tapi semangat ini mestilah dibimbing dengan ilmu, dengan ilmu pengetahuan. Kalau semangat saja tidak dibimbing dengan ilmu pengetahuan, jadi punah rana. Jadi haru biru habis. Termasuklah dalam perkara yang berkait nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang bersemangat nak melakukan ibadah kepada Allah. Mereka bercakap sesama mereka. Seorang ni kata, Allah, aku kalau nak banding dengan Rasulullah, jauh sangat. Jauh sangat. Lalu dia kata, aku nak sembahyang, sembahyang malam. Aku tak mau tidur. Aku tak mau tidur. Lepas tu hak seorang lagi kata, Allah, aku kalau nak banding dengan Rasulullah, tak ada apa-apa. Aku nak melakukan ibadah kepada Allah dengan ibadah puasa. Nak berpuasa sepanjang tahun. Lalu seorang lagi kata, Allah, jauhnya aku nak banding dengan Rasulullah. Aku nak menghabiskan masa aku dengan beribadah kepada Allah. Aku tak mau kahwin. Lalu Rasulullah dengar. Rasulullah kata, aku dengar orang ni cakap sekian, sekian, sekian. Aku nak royak pada muslim. Aku ni Rasulullah. Manusia yang paling baik, yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah. Aku semayang. Pada ketika aku letih, aku mengantuk, aku tidur. Maksudnya semayang malam. Aku berpuasa. Tiba masa berbuka. Dan aku berkahwin dengan perempuan-perempuan. Maksud daripada hadis ini, sahabat-sahabat Nabi ini, ni semangat roh lalu, semangat. Semangat nak beribadah pada Allah. Tapi tidak dibimbing dengan ilmu pengetahuan. Dan Nabi tunjuk kepada mereka jalannya sebenarnya. Begitulah juga dalam perkara yang berkait dengan perjuangan Islam. Kita kena bersemangat untuk memperjuangkan agama Islam. Tapi perjuangan Islam itu mestilah kita dibimbing dengan ilmu pengetahuan. Khususnya kita orang-orang muda. Hari ini kita tengok macam-macam berlaku di negara umat Islam, menyebabkan orang-orang muda ni mari bersemangat. Contohnya ialah peperangan yang berlaku di Syria, yang berlaku di Iraq. Bila mana tersebar video-video orang-orang yang pergi berperang di sana, orang muda ni naik semangat nak pergi perang tak? Nak pergi perang tak? Sebab itulah kita mestilah mendampingi ulama-ulama, supaya kita ni jangan semangat saja. Kita mestilah ada ilmu pengetahuan. Kita lihat isu ISIS yang berlaku di Timur Tengah, di Syria, di Iraq, hari ini di Libya. Ada setengah orang kita, oh bagus kumpulan ni, mereka memperjuangkan Islam, akak bendera la ilaha illallah. Tapi kalau kita tidak mempunyai maklumat yang sebenar, maka kita akan buat penilaian yang begitu. Sebab itulah bila kita duduk dalam jemaah Islam, kita mendampingi ulama-ulama yang mengikuti perkembangan, nescaya kita akan dibimbing dengan bimbingan yang sebenar, berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu memahami bahawa sesungguhnya hari ini musuh-musuh Islam, mereka melihat Islam ini akan bangkit semula.
Islam ni akan bangkit semula. Dan mereka mesti halang kebangkitan Islam ini. Mereka guna macam-macam cara. Tak jaya cara ni, ubah cara lain. Tak jaya cara ni, ubah cara lain. Sekarang ni mereka guna kumpulan-kumpulan yang meletakkan nama dengan nama Islam, nak memperjuangkan agama Islam, nak berjihad pada jalan Allah. Tapi dalam masa yang sama mereka memasukkan unsur-unsur yang jahat untuk dilihat Islam ini agama yang buduh. Mereka ada media masa, mereka ada wang ringgit, mereka hantar perisik-perisik. Ini apa yang berlaku di dunia Islam pada hari ini. Sebab itulah dalam isu berkait dengan ISIS, kita lihat dalam itu macam-macam ada. Ada yang betul-betul nak juang Islam suruh tapi tak ada ilmu. Nak juang Islam apa, bunuh sama-sama Islam. Ada juga dalam tu perisik-perisik yang menyamar. Mereka ini tentera Amerika, tentera Israel macam-macam masuk dalam tu. Kita lihat yang berlaku 2-3 hari lepas, yang berlaku di Libya, diambil lebih kurang 20 orang yang dikatakan orang Kristian Mesir. Lalu mereka kata kami daripada pertubuhan Daulah Islamiah di Libya, ambil visa semelih. Adakah Islam ajar begini? Lalu kita lihat apa yang berlaku, kerajaan Mesir mengisytiharkan akan serang Libya. Di sini kita lihat permainan yang sangat halus, yang sebenarnya mereka nak sekat kebangkitan Islam. Begitulah juga dari sudut bila ada kumpulan Islam, jamaah Islam, parti Islam yang berusaha untuk menegakkan hukum hakam Allah, syariat Islam, mereka akan halang. Mereka akan halang. Mereka kata tak apalah mu kumpulan Islam, kalau nak menang dalam pilihan raya tak jadi masalah. Tapi jangan laksana syariat Islam, jangan tegak hukum hakam Islam. Ini apa yang berlaku pada hari ini. Sebab itulah bagi kita yang duduk dalam jamaah Islam, keutamaan kita ialah untuk menegakkan hukum hakam Islam, peraturan undang-undang Allah dan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jika sekiranya ianya tertegak, akan terserlah keadilan Islam. Ini yang sangat-sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Mereka akan guna apa cara sekalipun. Mereka akan buat dan akan lakukan apa cara sekalipun untuk halang kebangkitan Islam. Tetapi Allah Ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tak akan izin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka musuh-musuh Islam mahu memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut-mulut mereka, dengan usaha-usaha mereka. Sedangkan Allah memenuhi cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Mereka nak halang kebangkitan Islam. Kita lihat Allah Ta'ala melahirkan generasi-generasi baru, remaja, pemuda-pemuda yang mendekati agama Islam, yang sayang kepada ulama-ulama yang ikhlas, yang menghabiskan masanya untuk menegakkan agama Islam dalam bidang, dalam pangan masing-masing. Kita lihat apa yang berlaku di dunia barat. Mereka nak halang agama Islam daripada terus tersebar. Mereka tuduh Islam ni agama ganda. Apa yang berlaku di Perancis baru-baru ini, bila 12 orang wartawan yang dibunuh. Lalu kita lihat dunia barat, mereka bangkit, mereka kata ini adalah merupakan satu serangan ke atas kebebasan bersuara. Mereka membela wartawan-wartawan yang mati dibunuh itu, walaupun wartawan-wartawan ini hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat
Kita sebagai orang Islam memang sedih bila berlaku pembunuhan yang seperti itu. Tapi kita sebagai orang Islam, kita mestilah memahami bahawa sesungguhnya jenayah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi besar daripada jenayah bunuh orang. Yang sepatutnya tindakan itu diambil oleh kerajaan-kerajaan Islam. Tapi kerajaan-kerajaan Islam tak main peranan. Sayang kepada kerusi. Sayang kepada harta benda. Takut nak ambil tindakan, menyebabkan orang Islam ambil tindakan sendiri. Sebab itulah kita lihat apa yang sebenarnya berlaku, mereka nak halang kemarahan Islam. Hari ini di dunia barat, Islam menjadi agama yang paling cepat tersebut. Orang duk cakap macam-macam, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Ada satu ketika di England, orang ajak saya pergi sembahyang Jumaat. Saya pun pergi. Ingat ke sembahyang masjid? Dia kata, mari kita sembahyang sini. Tengok gereja. Bimbang kita nak masuk. Tapi masuk juga. Bila masuk dalam, tengok orang Islam saja. Rupa-rupanya orang Islam beli gereja, buat masjid. Ada lagi patung-patung dalam. Tak nak sembahyang, ambil kain, tutup patung-patung. Sehingga di England pada hari ini, kerajaan mengeluarkan satu peraturan. Bangunan-bangunan lama tak boleh dijual kerana ianya adalah warisan. Ini apa yang berlaku? Di Jerman. Di Jerman, orang Islam di Jerman, khususnya orang daripada Turki, lebih daripada 5 juta orang. Bermacam-macam kemahiran. Kita tengok, kalau orang muda minat bola, pemain-pemain bola Jerman, ada yang Islam. Mesut Ozil, Emre Can dan lain-lain lagi. Ini orang-orang Islam. Apa yang berlaku di Jerman pada hari ini? Mereka sangat bimbang dengan kebangkitan Islam. Orang putih ini, khususnya orang Jerman dan lain-lain lagi, mereka tak mau beranak. Nikah tak mau beranak. Orang Islam pula, bila nikah, anak ramai. 5, 6, 7, 10 anak seorang. Menyebabkan apa yang berlaku di sana, rakyat yang berasal daripada bangsa Jerman, jumlah kematiannya lagi tinggi daripada jumlah yang baru lahir. Orang Islam pula terbalik. Jumlah yang baru lahir lagi tinggi daripada jumlah orang yang mati. Sehingga mereka buat kajian, akan tiba satu masa orang Islam akan jadi majoriti di Jerman. Ini yang mereka takut, yang mereka buat untuk halang kebangkitan Islam di sana. Oleh kerana itulah kita kena yakin bahawa Islam ini akan diberikan kemenangan oleh Allah. Walaupun kita sedih dengan pemergian dan kematian almarhum Tok Guni Aziz sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, tetapi ia tidak teruh untuk menghalang kita daripada untuk meneruskan perjuangan Islam yang masih jauh ini. Kita perlu melihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, sahabat-sahabat sedih. Sahabat-sahabat sedih. Bukan sebarang sahabat. Antara Saidina Umar sendiri yang sedih, sehingga tak boleh nak kawal perasaan. Saidina Abu Bakar memberikan ucapan yang masyhur, ayyuhan nas ala man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Wahai manusia, ketahuilah bahawa sesungguhnya siapa dia yang sembah Muhammad, Muhammad telah mati. Dan siapa dia yang menyembah Allah, Allah adalah Tuhan yang maha hidup, tidak mati sekali. Maksud ucapan Saidina Abu Bakar itu, perjuangan Islam mesti diteruskan walaupun Nabi sudah tak bersama dengan kita. Sebab itulah bila Saidina Abu Bakar naik jadi khalifah, isytihar perang kepada orang-orang yang murtad. Walaupun dia merentah hanya 2 tahun lebih saja, tapi dia telah berjaya menyatukan balik dan mengukuhkan balik kerajaan Islam untuk dijadikan sebagai asas kepada Saidina Umar yang jadi khalifah selepas daripada itu, untuk mengalahkan tentera Rom dan Parsi dan mengembangkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Begitulah juga kita yang duduk dalam perjuangan Islam di sepanjang zaman. Matinya pemimpin, perginya ulama,
tidak menghalang kita untuk kita meneruskan perjuangan Islam yang masih jauh. Law kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim syuqqah. Kalaulah perjalanan perjuangan Islam ini hampir dan dekat, ramai orang ikut wahai Muhammad. Tetapi perjuangan Islam ini adalah jauh yang penuh dengan ranjau dan duri. Kita kena yakin Islam ini akan diberikan kemenangan oleh Allah. Bila ianya berlaku, bagaimana ianya berlaku, hak ni kita serah pada Allah. Kita serah pada Allah. Mungkin berlaku zaman kita, mungkin berlaku zaman cucu cicit kita. Kita tak tahu. Lagi lama kita berjuang, lagi banyak kita boleh pahala. Jangan letak dalam kepala kita ni, bila kita juang Islam, kita nak menang pilihan raya ke-13. Kita nak menang pilihan raya ke-14. Kita nak menang tahun 2008. Kita nak menang tahun 2013. Kita nak menang tahun 2018. Ya, kita kena letak sebagai satu strategi. Tapi akidah perjuangan kita kena jelas. Akidah perjuangan kita, bila Islam menang, itu kita serah pada Allah. Kita serah pada Allah. Bagaimana ianya berlaku, itu kita serah pada Allah. Yang penting kita guna cara dan kaedah yang betul. Sebab tu kita tengok dalam perjuangan Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi, bila pergi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, perang Badar, perang Uhud, dalam kepala mereka, satu hari nanti kita akan dapat tawang Mekah dengan perang juga. Kita akan bunuh orang-orang musyrik Mekah yang lawan Nabi, yang kata Nabi macam-macam. Kita akan tangkap mereka. Kita akan lakukan tindakan ke atas mereka. Itu dalam kepala mereka. Tapi apa yang berlaku? Nabi dan juga sahabat-sahabat buka Mekah bukannya dengan peperangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada kamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang sangat nyata. Sebelum berlaku pembukaan Mekah, berlakunya suluh Hudaibiyah. Nabi masuk Mekah dalam keadaan aman, tak berlaku pertumpahan darah. Begitulah juga perjuangan Islam di sepanjang zaman. Dalam konteks kita hari ini, kita dok nampak, oh kita akan menang pilihan raya sekian sekian sekian, kita akan dapat tawaran Putrajaya sekian sekian sekian. Ya, kita kena letak sebagai satu strategi. Tapi bila berlaku, bagaimana berlaku, kita tak tahu. Itu kita serah pada Allah. Yang penting kita kena istiqamah dalam perjuangan Islam. Ini yang paling penting sekali. Kita kena istiqamah dalam perjuangan Islam. Kita kena istiqamah dengan dasar Islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita ni keluk-kelek. Jangan kita ni keluk-kelek. Hari ni kita duduk dalam Pakatan Rakyat. Setengah orang nak jaga sangat Pakatan Rakyat ni sehingga nak menggadaikan prinsip Islam kita. Ini tak betul. Ini salah. Kita nak jaga Pakatan Rakyat, tapi dalam masa yang sama, kita mesti bertegah dengan prinsip Islam kita. Sebab tu saya rasa bertanggungjawab untuk menjelaskan di sini. Hari ini kita dalam Pakatan Rakyat, kita paling kurang ada dua pihak. Yang pertama kata, kita kena tahan Pakatan Rakyat ni sebab kita nak dakwah orang Cina, orang India kepada Islam. Ni yang pertama. Yang keduanya ialah kita kena tahan Pakatan Rakyat dalam masa yang sama, kita mesti bertegah dengan dasar-dasar Islam kita, khususnya yang berkait dengan kepentingan politik Islam dan umat Islam. Baik. Dua-dua ni betul belaka. Sebab itulah kalau satu betul, satu tak betul, mudah kita buat penilaian. Sebab tu dalam Islam ini ada maslahah yang mu'tabarah dan ada maslahah yang mulghah. Benda hak baik, contohnya sembahyang bang, mudah kita tahu. Benda yang tak baik, walaupun ianya baik dari segi akal, tapi kita kena tolak. Contohnya ialah arak. Kita nega arak boleh hutung. Tapi ini maslahah yang mulghah, yang kita kena letak tepi. Tapi jadi masalahnya ialah maslahah mursalah. Benda tu baik. Macam dua ni. Dari dakwah baik,
Dari segi kita nak jaga prinsip Islam, kepentingan politik Islam dan juga hak orang Islam, baik, yang mana satu kita patut berikan keutamaan. Di sinilah ulama-ulama menerangkan kepada kita, kita orang Islam, kita mestilah mempertahankan prinsip Islam kita. Kita mestilah jaga hak-hak yang berkait dengan masa depan politik Islam dan orang-orang Islam. Tengok dalam sirah Nabi. Kita bawa dalil lagi. Tengok dalam sirah Nabi. Masa Nabi duduk Mekah, Nabi dakwah orang musyrik Mekah. 13 tahun Nabi duduk Mekah. Tapi kenapa Nabi tinggal Mekah pergi berhijrah ke Madinah? Kenapa? Padahal kalau kita dari segi dakwah baik duduk Mekah. Tapi Nabi tinggal pergi ke Madinah. Sebab apa? Sebab di Madinah memberikan ruang untuk Islam berkuasa. Ini dari segi politik. Adapun kepentingan dakwah, Nabi tinggal letak tepi. Karena Nabi nak ambil kepentingan yang lagi besar. Karena bila orang Islam ni boleh kuasa dari segi politik, nescaya pemerintahan Islam ini akan melindungi dakwah. Sebab itulah dalam konteks kita dalam Pakatan Rakyat ni, ya, kita nak jaga dari segi dakwah dan kita nak jaga dari segi prinsip Islam dan masa depan politik Islam dan juga hak-hak orang Islam. Sebab tu kita bertegah dalam masalah. Kita bertegah dalam masalah isu di Sarawak sebagai contoh. Kita kata di Sarawak bila diisytihar, kalau Pakatan Rakyat menang nak lantik Dayak Kristian jadi ketua menteri Sarawak, kita tak setuju. Kita kata ni tak betul. Ini salah dari segi prinsip Islam. Ini boleh menjejahkan hak orang Islam di Sarawak. Ada orang marah kita. Kita tak boleh kata begitu sebab nak jaga kawan-kawan kita. Mana boleh? Ini berkait dengan prinsip Islam. Dalam isu berkait dengan Sabah sebagai contoh. Bila kita bertegah, kita kata bahawa sesungguhnya kita kena jaga hak-hak orang Islam di sana. Sebab ada dalam manifesto, dalam buku Jingga, kita, yakni Pakatan Rakyat, nak selesai isu pendatang asing di Sabah. Kita kena ingat pendatang asing di Sabah itu kemajakan orang Islam Filipina. Sebab itulah dalam masalah ini, ya, kita nak jaga Pakatan Rakyat. Tapi dalam masa yang sama, kita juga nak jaga prinsip Islam dan juga dari segi hak-hak politik Islam dan orang Islam dalam negara kita. Jadi kita kena jelas dalam masalah ini supaya kita berada di atas landasan Islam yang sebenar. Kita duduk dalam perjuangan Islam ini, kita nak pahala. Kita nak pahala. Bila kita mati kat kiamat ni, kita nak bawa. Kalau kita dah ikut Islam, kita nak dapat pahala macam mana? Sebab itulah kita kena yakin bahawa kita duduk dalam jemaah Islam pada hari ini adalah satu rahmat yang sangat besar daripada Allah. Dan kita sangat yakin bahawa jemaah Islam kita ini dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan kita mesti memahami bahawa kita mestilah istiqamah untuk memperjuangkan dasar-dasar Islam. Tak kira apa sahaja berlaku, yang penting kita nak Islam yang paling atas. Yang penting kita nak hukumkan Islam dilaksanakan. Yang penting kita nak syariat Islam ditegakkan. Itu yang menjadi matlamat kita dalam perjuangan Islam ini. Bila berlaku, macam mana berlaku, orang ikut kita, orang tak mau ikut kita, itu bukan hal kita. Itu bukan hal kita. Yang penting kita nak redha Allah. Apa guna kalau orang redha pada kita tapi Allah murka pada kita? Kita nak Allah Ta'ala redha pada kita walaupun orang benci pada kita. Tak apa, tak jadi masalah. Jadi saya rasa itulah apa yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dan faedah daripada apa yang kita dengar. Dan saya merasmikanlah Mesyuarat Agung Dewan Pendepah Cawangan Kampung Baru Muda kali yang ke-10 dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita istiqamah duduk dalam perjuangan Islam ini sehinggalah kita mati dalam keadaan kita duduk dalam perjuangan Islam ini, insya-Allah.
Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.